together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Gak terasa udah tahun 2003 aja. Iya, rasanya kayak cepet banget ya, Pa. Perasaan baru kemarin 2022. Memang sekarang kayak gitu. Sekarang jalanin satu tahun itu kayak cepet banget. Oh iya, si Nata belum bangun juga ya? Belum, Ma. Tadi pas Nafa ngintipin kakak Nata, dia itu masih ngorok, Ma. Kayaknya semalam habis bergadang deh. Makanya hari ini gak bisa bangun cepat. Ya udah, biar papa yang bangunin deh. Masih ngantuk banget. Udah bangun. Baru mau papa bangunin. Sebenarnya Nata masih ngantuk. Tapi kalian semua pada berisik. Nata jadi gak bisa tidur tenang. Ya gak apa-apa gak bisa tidur tenang. Lagian ini juga udah siang kok. Iya, Pa. Loh, ini lagi pada ngapain? Kok tiba-tiba udah kayak gini? Ya, kan ntar malam mau ngerayain malam tahun baru. Ngerayain tahun baru? Iya. Wah, seru dong, Pa. Ini kembang apinya juga mau dinyalain ntar malam ya, Pa? Iyalah, ntar malam baru bisa dinyalain. Kalau sekarang kan belum malam. Iya, Pa. Asik. Kanata ketinggalan. Kanata baru tahu. Makanya bangun pagi, Kak. Bangun siang juga lebih enak. Bangun-bangun semuanya udah siap. Oh iya, Pa. Nata boleh ajakin teman-teman Nata enggak, Pa? Buat malam tahun baruan di sini. Ya boleh dong. Justru papa tadi mau nyuruh gitu juga. Suruh kamu nanti kabarin teman-teman kamu buat tahun baruan di sini. Ya, biar ramai lah. Yeay, asik. Makasih ya, Pa. Iya. Ya udah, kalau gitu aku mau cuci muka dulu ya, Pa, sama gosok gigi. Nanti habis itu aku baru kasih tahu ke teman-teman deh. Ih, kakak nggak mandi ya, cuma mau cuci muka doang. Dingin, kakak mau cuci muka aja deh. Asik, malam tahun barunya nanti di sini. Wah, itu nanti buat bakar-bakar ya, Pa? Iya, nanti ini buat bakar-bakar. Tahu aja kamu. Tahu dong. Oh iya, Ma, Pa. Nata mau ke rumah teman dulu ya. Iya, Nat. Kakak, Nafa nggak mau ikut ya? Lagian, siapa juga yang mau ngajakin kamu? Kalaupun kamu mau ikut juga, kakak gak mau. Bosan juga di rumah sendirian. Tante lagi liburan tanpa ngajakin aku. Kenapa bete gini sih? Meka? Kamu lagi ngapain? Terus kenapa mukanya kelihatan bete gitu? Ah, Nata, kebetulan banget kamu datang ke
sini. Aku memang lagi bete tahu, karena tante aku lagi liburan. Aku di rumah sendiri. Oh gitu. Tenang, tenang, tenang. Pokoknya aku jamin kamu gak bakal bete lagi deh. Pasti kamu mau ngajakin aku jalan-jalan ya? Bukan. Lah terus? Aku mau ngajakin kamu bakar-bakar di rumahku ntar malam. Gimana? Mau gak? Mama sama papaku udah siapin semuanya loh. Dan katanya aku disuruh ajak teman-teman. Wah, boleh. Aku mau, Nat. Daripada aku bete sendiri di rumah. Berarti kamu mau. Ntar malam datang ya ke rumahku. Iya ya, Nat. Ntar malam aku datang ke rumahmu deh. Ya udah, kamu gak usah bete-bete lagi. Kalau gitu, aku sekarang mau ke rumah Tota dulu ya. Mau ngasih tahu juga kalau ntar malam suruh datang ke rumahku. Hah, kalau gitu aku boleh ikut nggak, Nat? Bete tahu. Ya udah, kalau kamu mau ikut yuk, let's go. Nggak apa-apa kan, Ca, kalau ntar malam kamu ditinggal sendiri di rumah. Soalnya mama benar-benar ada urusan mendadak. Mau gimana lagi, mah? Gak apa-apa deh. Biarpun Toca nanti kesepian. Padahal kan tadi rencananya Toca pengen nyalain kembang api bareng mama. Soalnya kan mama tahu sendiri, papa tahun ini gak bisa pulang. Iya, Ca, mama juga ngerti. Dan mama juga gak tahu, tiba-tiba aja kerjaan datang. Kalau mama menolak kerjaan ini, nanti yang ada mama dipecat. Hah, iya ma. Lagian mama kerja juga buat Toca kan? Ya iya, kalau bukan buat kamu ya buat siapa lagi? Hah. Kalau enggak, nanti kita rayainnya besok aja. Kalau besok kan udah gak seru ma, udah beda. Tapi Toca gak marah kan sama mama? Marah gak ya? Ya udah, kalau Toca marah sama mama, gak apa-apa deh. Biar mama batalin kerjaan ini aja. Nanti mama bakalan usahain bilang sama bos ya. Toca gak marah kok, ma. Kalau mama mau sibuk ya gak apa-apa, ma. Toca benar-benar gak marah sama mama. Beneran Toca gak marah sama mama? Iya, beneran deh. Lagian kan masih ada tahun depan lagi. Tapi mama janji ya, tahun depan mama sama papa harus kumpul di rumah. Jadi nanti Toca gak bakal kesepian, kayak ntar malam. Iya, Ca. Siapa itu yang ngebel pintu? Biar Toca yang buka ya, Ma. Iya, Cah. Jeng, jeng, jeng. Hai. Nata, Meka, ayo masuk, masuk. Nggak usah deh, aku di sini aja. Loh, kenapa nggak masuk? Ayo, Nat, bilang, Nat. Nah, jadi, ntar malam aku mau ngundang kamu. Bisa ya, ntar malam kamu datang ke rumah aku. Wah, seriusan ini? Serius dong, aku mau bakar-bakar nih sama papaku, mama, ade, dan juga teman-teman. Wah, bakal seru nih ntar malam. Aku gak jadi kesepian deh. Kalau gitu aku mau deh. Asik, jadi kamu mau? Memangnya kamu gak mau liburan sama mama kamu ya? Kebetulan ntar malam mamaku sibuk, jadi aku sendiri aja. Wah, kebetulan banget ya. Ntar malam jangan lupa datang ya. Iya deh, Nat, udah pasti. Ya udah, kalau gitu aku mau langsung ke tempat cahaya dulu. Soalnya aku mau ngasih tahu juga.
Iya, Nat. Sampai ketemu ntar malam ya. Oke. Ayo, Meka, kita ke rumah Cahaya. Ayo. Yeay, akhirnya ntar malam aku gak jadi kesepian. Wuhuy. Cahaya. Kayak suaranya Nata. Hai, ada apa, Nat? Pasti kamu mau ngajakin aku main ya? Ayo, aku udah siap nih. Enggak, siapa juga yang mau ngajakin kamu main? Loh, jadi mau apa? Ntar malam kamu datang ke rumahku ya. Bakar-bakar ikan, mau enggak? Seriusan enggak nih? Ya, serius lah. Meka sama Toca juga datang. Iya, Cahaya. Kita semua datang. Kamu juga datang ya. Wah, pasti bakal seru nih. Ya, pasti seru lah. Ntar malam juga mau nyalain kembang api. Oh ya, ada kembang api juga. Ada, semuanya udah disiapin sama mama papaku. Wah, boleh. Oke, kalau gitu sampai ketemu ntar malam ya. Iya, Nat. Nanti aku juga bilang ke mamaku dulu ya. Oke deh. Iya, sayang. Yeay, ayo teman-teman dimakan. Iya, Nat. Enak banget, Nat. Pasti dong. Ini kan papaku yang bikin. Ayo teman-teman, kita ambil kembang apinya. Ayo, Nat. Juga mau yang warna pink. Siapa nih yang mau warna hijau? Aku juga boleh. Nah, nanti kalau kebagian dua, kita dua-dua aja. Satu warna pink dan satunya warna hijau. Memangnya banyak ya, Nat? Banyak kok. Wah, itu masih ada sisa. Berarti kita dua-dua ya. Iya. Nafa juga mau dua. Wah, pas banget lagi. Ayo coba kita nyalain. Yeay. Eh, itu kembang api yang besar gimana? Nanti deh aku biar suruh papa ya. Itu tinggal kembang api yang besar papa nyalain ya, Pa. Oh iya, Nat. Kita nyalain di mana nih, Mah? Sini aja lah, Pa. Sini aja ya.
Nah, anak-anak, sini ya semuanya, kita baris. Iya, Pak. Nah, kalau gitu biar Papa nyalin kembang apinya sekarang ya. Kalian semua udah siap? Udah, Pak. Nata dan teman-teman udah siap. Iya kan, teman-teman? Iya, kita udah siap kok. Happy New Year! Wah, kembang apinya bagus banget! Wah, bagus banget! Bagus banget ya, Meka? Iya, bagus! Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!